tanya nih, dulu bikin berapa totalnya nih Pak? Kalau apa gajinya 150 pasar, berarti sudah 300 ekor. Terus kemudian fasilitas kandangnya, fasilitas pendukungnya, itu dulu modalnya berapa sih? Terus kalau emang itu kok bisa sampai begini itu gimana? Kalau modal juga iya, iya, iya. Awal-awalnya saya cuma nyara anis merah. Sekarang saya beli burung yang katanya dekat telen terus sampai gitu. Rawat di rumah, ternyata nggak lama pada telen lagi. Akhirnya, itu dari harga 250 sudah jadi 2 juta, biar 2.500 kalau udah telen lagi. Iya. Saya juga, saya beli lagi anis merah sebanyak-banyaknya lagi. Iya. Nah, dari situ aja kita akhirnya bisa beli cecak robo. Dan cecak robo alhamdulillahnya berhasil bisa berkembang lagi, kita beli bibit jalak bali. Jalak bali berhasil lagi, kita kembangkan lagi yang lain, murai batu. Dan sampai dia bikin lahan sendiri, bangun kandang sendiri, nyari teman sendiri dia kan, berarti kan? Iya. Gitu. Itu semuanya bukan langsung sekaligus blup begitu duitnya. Dari 250 jadi modal itu bukan berupa uang, itu bukan utama ya. Kalau saya kan kerja, waktu itu kan saya kerja. Jadi uang dulu itu kan saya pakai apa? Ada dari si kerja. Jadi dari burung kembali ke burung lagi. Iya. Sampai berapa lama Pak? Dari mulai uji coba itu dari 2005, 2006, berhasil 2007 baru ada hasil. Itu ya untuk jangka pertama untuk Sarawak. Bicara awal 2007, 2006. Oh, 2006. Ada anak Sarawak itu 2007. Jadi saya pernah di Sarawak itu 1 tahun. Itu tahun berhasil. Terus pindah ke Murai Batu tahun berapa? Murai Batu ini terakhir Pak. Oh, terakhir. Karena tren Murai Batu waktu itu kan nilai rupiahnya rendah, nah, tinggi, masih kalah sama alis merah ya dulu ya. Kosnya tinggi, jadi saya alihkan lagi yang nilai rupiahnya besar kan Jawa Bali. Yang di Jawa Bali waktu itu satu pasangnya itu paling murah 35 juta. Nah, kita beli satu pasang aja. Satu pasang mulainya? Satu pasang kita punya kembangan lagi, jadi dari itu kita punya anak, kita jual beli ini juga. Kita punya anak, beli ini juga. Ini saat itu. Jadi beli jual anakan beli indukan. Oh, oke. Okay. Ini kan satu pasang anakan bisa cuma dapat satu enggak apa-apa kita. Ini kan enggak pakai nunggu lama-lama. Iya, jadi indukan lagi. Indukan lagi. Habis itu kan udah tren jalak bali udah mulai menurun. Iya. Sebenarnya saya pelaku untuk jalak bali kan. Oh iya, berarti sama jalak bali. Iya, secara umum karena jalak bali udah ribet, akhirnya kan harganya juga agak menurunnya drastis ya. Pas 10 jutaan ya kan biasanya pas anak-anakan itu 5 juta aja udah nawar. Oh iya, itu udah nawar sekarang. Jauh banget ya. Jadi misi ke Murai berapa lama nih Pak? Ini 2014. 2014 baru 5 tahun kurang ya? Murai begini langsung 100 5 tahun. Tapi kan saya udah coba kalau kerja 5 tahun palingnya jadi apa? Kalau jadi penangkar 5 tahun dia punya 120 pasang. Itu ceritanya. Sekarang yang rahasia sedikit mau tanya. Penghasilan kotornya sebulan dengan sekian ratus pasang ini boleh tahu nggak? Alhamdulillah saya nggak pernah ngitung itu, pokoknya berapa aja saya terima, saya putar lagi, gitu. Sekarang udah masih bekerja nggak Pak? Udah minta di kasih makan dulu. Ekor anakan sekarang ya sebulan bisa dipanen. Anakan Murai, kami Murai itu kan unik gitu ya. Kalau lagi cuaca nggak bagus, apa tingkat kematiannya tinggi sekali. Oke. Okay. Sebulan paling kan kita jarang 30 ekor itu setiap bulan. Setiap bulan. Siap jual atau baru dapat baru berpanen? Jual. Kalau baru panen bisa ratusan. Oh. Itu yang lolos seleksi alam saya anggap. 30 ekor siap jual. Boleh tahu nggak harganya berapa? Kalau anakan murah itu di paling murah ini 500 juta. Kena deh.